Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rapat Televisi? Saat ini saya sedang berada di lantai 2 ruang dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fata Palembang. Tepatnya pada hari ini tanggal 30 April 2024 telah terselenggarakannya acara halal bihalal dan purna bakti Bapak Dr. Randes Saipul MPDI dan Bapak Dr. Randes Amin Sibahuddin MHUM. Berikut pemirsa liputan yang kami sajikan untuk Anda. Halal bihalal dan purna bakti Dr. Randes Saipul MPDI dan M. Amin Sahabuddin MHUM dilaksanakan di ruang dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi lantai 2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Selasa 30 April 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan dan para dosen yang ada. Kegiatan halal bihalal dan purna bakti ini diisi dengan pelepasan serta ucapan mohon maaf dan terima kasih dari para dosen atas dedikasinya yang telah ditanamkan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi selama beberapa tahun mengabdi. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Randes Syarifuddin MA mengatakan, semoga pengabdian yang dilakukan dari awal sampai saat ini menjadi ibadah sebagai amal jariah di sisi Allah. Dr. Randes MA Min Sahabuddin MHUM berharap setiap mahasiswa dapat lebih pandai memanfaatkan fasilitas yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan lebih giat dan semangat belajar. Baik, acara ini adalah acara halal bil halal Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus pelepasan purna bakti yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam acara halal bil halal tentu kita Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi ingin merajut silaturahim, kemudian saling memaafkan masih di bulan Syawal ini ya. Dengan seluruh dosen dan tendik yang mungkin di saat Idul Fitri kemarin tidak bertemu di rumah masing-masing, sehingga kita mengadakan memfasilitasi acara ini. Selain itu, acara ini juga menghadirkan para purna bakti yang sudah selesai tugasnya sebagai tendik, ada Pak Saiful, dan sebagai dosen adalah Pak Amin Syahbudin. Pak Saiful setelah purna bakti di bulan Desember 2023 lalu, sementara Pak Amin Syahbudin sebagai dosen akan pura bakti di 1 Mei 2024. Jadi itu tujuan kami menyelenggarakan acara halal bihalal dan pelepasan pura bakti Bapak Sulawesi. Pesan dari Bapak untuk Pak Sari, Pak Saipul dengan Pak Amin. Ya baik, terutama kami mengucapkan terima kasih ya atas dedikasinya yang beliau abdikan selama ini. Pak Amin Syahbudin sudah 41 tahun mengabdi sebagai PNS sejak di Fakultas Usuluddin dahulu, sehingga ketika Fakultas Dakwah dan Komunikasi berdiri sendiri, beliau juga ikut pindah ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi pengabdian yang tidak sebentar menurut saya, 41 tahun, dan harapan kami semoga apa yang telah dikaryakan, apa yang telah diabdikan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini menjadi amal baik dan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan dan kesan di jurnalistik, kebetulan saya masuk prodi jurnalistik home base-nya. Maka tentu saja kelemahannya ada dalam arti kurang aktivitas mahasiswa prodi. Idealnya ada wartawan TV kan, ada wartawan radio. Bahkan hendaknya dimanfaatkan seluas-luasnya yang namanya radio patua itu. Tapi sekarang ini terkubur prodi patua itu kelemahannya. Apalagi sekarang ini ada yang namanya TV kan, TV apa itu? TV dakwah. Nah, Rapat TV. Mestinya mahasiswa jurnalistik itu bergerak menjadi betul-betul menjadi wartawan. Mungkin ada wartawan sepak bola, ada wartawan keilmuan, dalam arti mewawancara tentang dosen-dosen kegiatan mengajar, sehingga bisa direkam dalam TV itu sendiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nadia Masri, reporter Rapat Televisi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rapat Televisi.